kabarnya nih? Pasti luar biasa ya. Terima kasih sudah kembali bersama dengan kami. Sekarang kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum mulai, kita kayaknya kenalan dulu ya Kak Ripka ya. Oke. Yang pertama, namaku Kak Vena. Lalu? Kak Ripka. Lalu? Kak Tommy. Kak Tommy. Terus Kak Karen. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita mau sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami pada hari ini sehingga kami dapat kembali beribadah ke hadirat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dan juga berkatilah firman yang akan kami dapat nanti supaya dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Amin. Langsung aja yuk kita nyanyiin lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun Cinta Satu Sama Lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara matama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan berikan kuncinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan berikan kuncinya. Rukun cinta buat Tuhan Yesus kita. Jadi adik-adik, kita ini hidup di Indonesia yang merupakan negara yang macam-macam suku, macam-macam daerah. Nah, pastinya kita harus sama-sama saling menghargai ya kan Kak? Betul banget. Nah, kita harus saling menyayangi sama teman kita, kita harus saling mengasihi, tidak boleh bertengkar ya. Nah, maka dari itu, mari kita semua saling menyayangi satu sama lain. Langsung aja yuk kita nyanyi yang kedua, lagu kedua, Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Kita bersukaria karena ini hari
mari berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Nah, sekarang sudah saatnya nih adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama satukan hati, satukan pikiran. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu, Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami supaya kami dapat dengar-dengaran dengan baik dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Lia yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari perkataannya semuanya merupakan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Lia pagi hari ini. Adik-adik sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah memuji Tuhan, dan sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Judul firman Tuhan hari ini adalah Mengasihi, mengasihi ya, dalam perbedaan. Cerita firman Tuhan diambil dari Alkitab, di kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 9. Adik-adik boleh ambil Alkitab dulu. Tadi sudah disiapkan ya, tapi ya. Nanti kalau enggak sempat, kalian bisa baca setelah ini di Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 9. Sementara itu kalian akan ceritakan ya. Ceritanya waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan dari Yudea
pulang ke Galilea. Nah, dari Yudea ke Galilea itu, Yesus dan murid-murid harus melewati daerah Samaria. Waktu itu Yesus sudah berjalan. Waktu itu belum ada mobil adik-adik, jadi mereka berjalan. Akhirnya, waktu itu kira-kira pukul 12. Sudah sangat terik, mataharinya sudah panas. Akhirnya mereka istirahat di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Sementara murid-muridnya pergi membeli makanan, Yesus beristirahat di dekat sebuah sumur. Yesus duduk istirahat. Capek ya. Terus Yesus lihat-lihat. Ternyata Yesus melihat di dekat sumur itu ada seorang wanita sedang menimba air. Menimba air itu sedang mengambil air dari sumur, adik-adik. Biasanya dipakai untuk mandi atau dipakai untuk minum. Terus Tuhan Yesus menyapa wanita itu. Tuhan Yesus datang dan menyapa wanita itu dan berkata, "Bolehkah kamu memberi aku air minum?" Terus wanita itu hanya melihat Yesus, "Hah?" kayak kaget. "Hah? Kamu itu orang Yahudi, aku orang Samaria. Kita itu enggak bergaul, kita berbeda. Masa kamu orang Yahudi minta minum sama aku orang Samaria?" kata wanita itu. Tapi Yesus tidak menghiraukan kata-kata wanita itu. Bahkan Yesus terus mengajak berbicara. Tuhan Yesus terus menyapanya. Dan mereka mulai ngobrol. Dari obrolan itu, dari cerita Tuhan Yesus, akhirnya wanita itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, dari cerita itu kita melihat ya, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Bahkan orang yang menganggap dia sebagai musuh, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Orang yang berbeda, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Kita tahu ya, Tuhan Yesus itu mengasihi orang yang apa? Orang yang pendek, Zakheus dikasihi Tuhan. Orang yang kaya, Tuhan Yesus mengasihi. Orang yang miskin, orang yang buta, orang yang gak punya apa-apa. Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Bahkan orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus juga mengasihi. Nah, Tuhan Yesus yang mengasihi perbedaan itu perlu kita contoh adik-adik. Sebelumnya kita lihat dulu ya, perbedaan itu apa sih kak kalau di dunia ini? Adik-adik tahu gak di dunia yang luas ini ada berapa orang? Tadi Kak Lia sudah riset di Google, siapa yang suka googling? Pasti banyak ya adik-adik yang suka googling ya. Nah, di risetnya itu ada 7,85 miliar manusia di muka bumi ini. Banyak apa dikit 7,85 miliar itu? Banyak banget adik-adik. Banyak banget. Nah, coba bayangkan adik-adik. Kalau 7,8 miliar manusia di bumi ini, semuanya sama kayak Kak Lia. Tingginya 155, beratnya 55, terus kulitnya sama coklat, rambutnya sama kayak Kak Lia. Terus suaranya persis kayak Kak Lia gini, semuanya juga cewek, rambutnya hitam. Kira-kira seru gak adik-adik? Semuanya sama, di Amerika sama, semuanya sama di belahan bumi ini. Seru gak? Jelas gak seru ya adik-adik ya? Selain gak seru, gak asik, dan juga apa? Membingungkan. Bagaimana membedakan kamu si ini orang bentuknya sama semua. Bahkan Kak Lia itu punya anak kembar ya, namanya Joel dan Petra. Secara postur tubuh, secara fisik, orang-orang gak bisa bedain. Pasti mereka tanya, kamu Joel apa Petra? Bayangkan kalau itu 7,85 miliar, siapa dia? Kamu si Tuti apa Tini? Semuanya sama kan gak seru ya adik-adik ya. Jadi perbedaan itu indah adik-adik. Perbedaan itu bukan sesuatu yang jelek. Perbedaan itu bukan sesuatu yang membuat kita harus memusuhi. Justru karena berbeda itu indah. Coba adik-adik siapa yang pernah lihat pelangi? Pelangi itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Indah gak adik-adik? Indah ya, makanya orang-orang selalu bilang, seindah-indah pelangi, karena pelangi itu dianggap indah. Dan yang dianggap indah itu kalau berbeda-beda. Atau kita lihat di taman. Kalau taman bunga itu
Semua sama, bunga mawar warna merah. Bagus nggak adik-adik? Ya bagus sih, cuman membosankan ya. Lebih bagus kalau dalam suatu taman itu ada bunga melati yang putih, bunga anggrek warna ungu, atau bunga mawar warna merah. Pokoknya bermacam-macam bunga di suatu taman pasti lebih indah. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa mengasihi dalam perbedaan. Pertama kita tahu ya bahwa beda itu indah. Beda itu bukan sesuatu yang jelek. Jadi adik-adik lihat di kanan kiri di lingkungannya adik-adik di sekolahan. Ada yang beda apa sama semua? Pasti banyak yang beda ya. 7,8 miliar manusia itu semuanya beda. Bahkan kembar pun beda. Ada yang, adik-adik punya teman yang beda agama enggak? Pasti banyak ya. Ada yang agamanya Muslim, Islam. Ada yang agamanya Hindu. Ada yang agamanya Buddha, Konghucu. Apapun itu. Beda enggak? Beda ya. Terus ada juga yang sukunya. Sukunya ada yang Jawa. Ada temannya adik-adik yang mungkin Cina. Ada yang Papua. Ada yang mungkin orang Amerika. Semuanya juga beda ya, di lingkungan kita pasti semuanya beda. Terus secara postur tubuh, adik-adik punya teman yang badannya pendek nggak, yang lebih kecil daripada yang lainnya? Atau ada yang tinggi, ada yang gendut, ada yang kurus? Atau rambut, rambutnya ada yang keriting, riwok-riwok, ada yang lurus, ada yang... Terus secara pembawaan, ada temannya adik-adik yang lucu nggak, sukanya ngelawak? Tapi ada juga yang sukanya diem mengamati, tapi baik hati. Ada juga yang galak, suka marah-marah, tapi habis itu dia suka nraktir. Jadi teman-teman kita tuh juga macam-macam. Ada yang kaya raya, ada yang hidupnya sederhana. Nah, beda-beda itu indah adik-adik. Kita harus, kalau ada teman kita yang berbeda, kita harus menghormati, menghargai. Tetap dirangkul, diajak bermain, jangan dibully kalau beda. Jangan, wah aku gak mau main sama orang yang kulitnya beda sama aku. Aku maunya sama yang satu suku aja. Ah kalau sama orang yang agamanya beda gak usah deket-deket. Nanti kita jadi ikut-ikutan sama mereka. Jangan adik-adik, justru beda itu indah seperti Tuhan Yesus yang tetap mengasihi orang-orang yang berbeda. Jadi mulai sekarang, sesuai firman Tuhan hari ini, kita tidak boleh membeda-bedakan orang dan tidak mengasihinya ya. Kita nggak boleh bully, kita nggak boleh ngejek, kita nggak boleh menjauhi. Kita harus tetap mengasihi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Jadi semuanya sudah jelas adik-adik ya. Sebelum kita tutup, Kak Lia punya ayat hafalan. Yuk dibuka Alkitabnya sama-sama yuk. Buka di Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Sudah ketemu semua? Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kita ulangi lagi ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Satu kali lagi ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau sudah mengajari kami untuk tetap mengasihi walaupun dalam perbedaan. Terima kasih kalau Engkau mengajarkan kami bahwa berbeda itu indah Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengasihi orang-orang yang berbeda di sekitar kami. Kami tetap menghormati, kami tetap berteman dengan mereka Tuhan. Seperti Engkau mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kita akan berdoa Bapa kami, adik-adik boleh ikut berdoa bersama-sama kakak ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.